Kelanjutan, ibu-ibu pedagang ayam potong curang. Bukannya minta maaf, malah nyolot. Setelah viralnya video seorang wanita yang labrak dan protes ke ibu-ibu penjual ayam potong yang curang. Nakalnya, tahu kok ayamnya fresh? Ternyata diam-diam dicampur yang sudah busuk. Dan dia santai banget. Ternyata video tersebut ada kelanjutannya. Bahkan lebih parah dan bikin kesal dari video sebelumnya. Yang dimana ibu-ibu penjual ayam potong itu bukannya meminta maaf karena mengganti atau mencampur ayam potong yang dia jual dengan ayam yang sudah busuk. Ibu-ibu tersebut malah songong dan malah nyolot ke si pembeli atau ke wanita yang melabraknya. Anehnya lagi, ibu-ibu penjual ayam potong tersebut dengan entengnya berkata ke si pembeli itu untuk jangan ribut-ribut karena uangnya juga sudah dikembalikan. Ujar ibu-ibu penjual ayam potong tersebut. Iya, memang benar baliknya orang. Soalnya aku mau nukik. Barang bajet kan ini barang. Sontak setelah video itu kembali viral, para netizen pun langsung banjiri komentar geram ke ibu-ibu penjual ayam potong tersebut.